Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J, hadir sebagai saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon pada Rabu, 18 September 2024. Susno dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait proses penyelidikan aparat kepolisian dalam kasus Vina yang awalnya diduga kecelakaan lalu lintas. Susno menegaskan bahwa penanganan kasus kecelakaan lalu lintas harus didukung saksi mata yang melihat kejadian secara langsung. Susno juga menyoroti kesamaan prosedur dalam penyidikan kasus kecelakaan dan kriminal. Seperti diketahui, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menghadirkan sejumlah saksi ahli dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Di antara saksi ahli yang dihadirkan adalah Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J, mantan Kabareskrim Polri dan Edwin Pasaribu, mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Anggota tim kuasa hukum, Jutek Bongso, menjelaskan alasan menghadirkan kedua ahli tersebut. Menurut Jutek, kehadiran Susno 2J bertujuan untuk mengevaluasi proses penyidikan dalam kasus Vina. Lebih lanjut, Jutek menegaskan bahwa tim kuasa hukum memiliki saksi yang melihat langsung kejadian di malam pembunuhan Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.